Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Ooh. Cause I'm in the stars tonight. So watch me breathe the fire, set the night alight. Oh yeah, shining through the city with a little broken soul. So I'ma light it up like dynamite. The story of my life, I take her home. I drive all day. Bisa ngikutin gambar, bisa sesabar itu. Kamu gak sabar
Semua serius dengan kuenya masing-masing, mengkombinasikan warna-warna menarik membentuk detail yang unik menggunakan tusuk gigi. Kira-kira bukit karakter siapa yang paling bagus? Oke, sayang, kalau gitu nih kita tinggal tunggu panggang abis itu jadi. Siapa ini bisa menjadi referensi kegiatan sayang di rumah bersama anak-anak. Ini juga bisa buat ide misalnya saya mau bikin hampers atau bikin cemilan ya kan. Intinya bisa mengisi kegiatan di bulan Ramadan ini sama anak-anak di rumah sambil menunggu buka puasa. Jadi anak-anak juga tetap melakukan kegiatan yang bisa bermanfaat buat dia gitu ya. Oke, kita udah menunggu matang kira-kira seperti apa jadinya dari hasil hiasan yang kita buat sendiri ya. Oke sayang, sambil nungguin prosesnya matang karena kayak harus diopen berkali-kali. Jadi ini kita mau bikin adonannya. Cookiesnya sebenarnya sederhana sayang, hanya campurkan tepung dengan margarin, gula dan telur ayam, lalu semua dicampur merata hingga kalis. Anggap yang terlalu ngapain kayak mencium aroma-aroma jahil nih. Penasaran deh, nanti hasil yang kita buat ya. Iya, gimana ya siapa yang paling bagus? Nanti aku punya bagus deh. Kasih hasilnya punya Onyo juga bagus. Nih udah mulai kalis. Pelan-pelan tapi pasti. Nah dari sini baru pakai cetakan ini sayang. Nih baru cetak. Jadi terus dipanggang. Baru jadi yang ini. Nah ini baru dihias. Oke, ini dilanjutin lagi ya. Oke sayang. Aku yang dengan hasil aku ya. Oke. Yang paling bagus dia siapa ya. Oke nanti aku bukuin. Bisa aja kegiatan menutup kukisnya sama yang udah jadi sebelumnya. Pantesan bentuknya bagus banget. Curang, gak boleh lo ambil apalagi di bulan Ramadan. Ini tuh